Hari ni aku pakai mic yang lagi rare. Anak aku punya Brachiosaurus. Aku jumpa, aku macam, eh boleh dekat mic ni, boleh pakai lah. Ngam. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku Eddie Fazli. So, selamat berhujung minggu, selamat hari Ahad, selamat berehat dan terima kasih sebab sudi singgah ke channel aku. Dan kalau korang baru dengan channel aku ada buat banyak unpacking mainan, especially trading card games dan juga ada beberapa channel pula ada segmen melukis, segmen kongsi pasal Fiverr dan sebagainya lah. So, hari ni dalam segmen mainan apa di bawah slot jimat. Datang kembali. Aku dapat jimat sangat. Aku beli-beli kereta kebal. Jangan main. Di mana slot jimat ni akan muncul dua sebab ya selalunya. Satu, sebab aku tak ada bajet. Kiranya aku tak ada bajet nak beli konten baru. Keduanya sebab tak ada konten. Kiranya aku ada bajet tapi konten yang aku nak beli tu delay. Contohnya macam ETB Pokemon Go. So ETB lambat sikit. Jadi aku try untuk isi filler. Ni kira macam episode filler lah. Kalau kau biasa tengok anime, slot jimat ni kau boleh anggap sebagai episode filler lah. Dan hari ni aku nak berkongsi dengan korang sebab ramai yang PM aku, ramai yang komen kat YouTube channel aku tanya, bang macam mana nak bezakan rarity kat Pokemon? Ha, macam mana nak bezakan common, uncommon, rare, super rare, super rare pula, ultra rare dan hyper rare semua dan sebagainya lah. So aku dah susun kad aku kat situ, ada beberapa contoh kad, jadi aku akan tunjuk kat korang basic macam nak bezakan, apa beza kad tu, kat mana simbol nak bezakan lah. Dan aku pernah buat short video the last time, aku rasa aku kalau tak link kat atas ni kan, di mana itu straightforward punya video. Dan aku rasa yang ni video akan ceritakan lebih detail. Dan video ni hanya applicable untuk era Sword and Shield tau. Sebab bila dia setiap kali dia tukar era, dia akan tukar jenis card macam artwork ataupun style card tu sikit tau. Macam Sun and Moon punya, dia punya comparison dengan apa nama dia, Sword and Shield punya era berbeza sedikit, so dia tak applicable sangat. Jadi kalau korang baru nak collect dan korang mula dengan set Sword and Shield, ini video bagus untuk korang refer untuk tengok lah. Sebab tahun depan nak keluar set baru dah, Scarlet and Violet kan, era baru lah. Jadi hopefully video ni buat sedikit sebanyak boleh bantu confirm generally pasal trading card game. Dan perbezaan ataupun rarity card ni pun hanya applicable untuk card English sahaja. Sebab kalau card Japanese, dia panggil semua yang ultra rare, full art ke atas dah kira sebagai secret rare. So dia kan confusing sikit lah. Tapi kalau kau dah faham English ni, kau akan faham lah macam mana English punya, Japanese punya card lah. Cuma pull rate dia berbeza sikit lah. Jadi aku harap kau boleh support channel aku. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share kau kawan-kawan dan tak payahlah skip ads. Ads tu kalau dia macam lama sikit, tak payah skip, biar sebab dia bagi income lebih sikit tau kalau start skip ads. Dan kau juga boleh hantar super chat dekat premium ataupun kau boleh join hashtag geng abah membership channel aku untuk membantu channel aku secara indirectly lah sebenarnya lah kan. So jom aku tunjuk kau macam nak bezakan kad. Okay, jom klik kan kat meja, let's go. Okay, so aku dah susun kad, aku nak bezakan supaya aku senang, aku tak miss out benda-benda yang aku nak terangkan dengan korang. Jadi ini secara kasar jenis-jenis kad yang kau boleh pull daripada Pokemon trading card games untuk era Sword and Shield. So aku nak fokus kat Sword and Shield saja sebab kalau tak nak compare dengan kad Sun and Moon, dengan XY, Best Set dan sebagainya, dia macam agak tricky untuk compare lah. Jadi ini agak straightforward, kita fokus pada Sword and Shield punya era. So dia applicable daripada Best Set Sword and Shield hinggalah set terbaru, apa nama set baru tu? Astral Radiant. So Lost Origin pun kau boleh applicable sikit, cuma ada kad-kad baru ditambah dalam Lost Origin lah. So kita mulakan dengan kad pertama sekali, dia dekat common. So ini card common. Card common dia memang kosong, dia ada border kuning, dia artwork macam ni, nama dia Pokemon dan dia punya information lah, description, attack dia lah. Dan cara senang nak tahu dia common card adalah kau tengok dekat bawah kiri ni, dia bulat. Nah, bulat adalah tanda ia adalah common card. Itu straightforward lah, belakang sama. Dan semua card Pokemon mempunyai belakang yang sama lah. Nah, so jangan risau pasal belakang lah, tengok depan sajalah. Jenis card yang kedua kita ada adalah uncommon. So ini adalah uncommon Pokemon. Dia sama macam common juga kalau kau nampak sekali pandang. Tetapi perbezaan dia dekat logo bawah ni, dia diamond instead of bulat. So diamond adalah card uncommon. So dia macam susah sikit dapat uncommon. Common macam senang gila kau dapat sebenarnya. Uncommon macam susah sikit je dapat. Dan uncommon ni applicable dekat card Pokemon dan juga card trainer. So trainer pun adalah card uncommon. Tapi trainer pun ada possibility untuk masuk dalam slot rare lah. Uncommon dua jenis lah. Kita ada Pokemon juga trainer. Kita ada rare. Okay, rare
dia sama juga macam kat Pokemon biasa, tak ada apa-apa nampak holografik ke apa ke, tapi dia punya logo kat bawah ni, ada ikon kat bawah ni kan, ikon dia bintang. So tadi ada bulat, common, diamond, uncommon, dan bintang adalah rare. So automatically dia adalah bintang hitam eh. Dan rare pula dia ada dua jenis rare. Satu rare biasa, dia memang tak ada holografik. Satu lagi adalah holo rare. So holo rare ni dekat bahagian artwork dia, dia berkilau. Ha, nampak tak? Nampak tak? Macam, nampak tu? Ha, tu berkilau. So ini adalah holo rare. Dia bahagian sini saja dia holo, bahagian lain semua biasa. So itu beza dia dengan rare biasa. Dan selalunya memang kebiasaannya, memang itu yang basic lah. Slot holo rare ni dia berkongsi dengan kad ultra rare dan juga hit-hit lain. So instead of kau dapat holo rare dan rare ni, kau akan dapat jenis-jenis kad yang lain lagi power lah. Macam ultra rare, VMAX, V-Star, full art dan sebagainya lah. So itu yang basic utama. Dan kita ada reverse holo. So reverse holo ni mesti ramai orang tanya, abang apa beza reverse holo dengan holo rare? So reverse holo dia terbalik dengan holo rare. Sebab holo rare kau holo dekat bahagian artwork Pokemon tu kan. Reverse holo dia holo dekat bahagian luar. So kalau kau nampak belakang ni, nampak dia ada logo darkness tu kan. Itu adalah holo sebenarnya, holographic tau. Tapi tak, dia tak dapat capture dan awal ni. Dan reverse holo dia bukan saja applicable pada Pokemon uncommon saja dan uncommon kan. Yang kita dia juga applicable pada uncommon. Nampak? Ini reverse holo uncommon. Nampak dia berkilau sikit tu. Dia ada pattern. Dan dia juga applicable pada reverse holo rare. So orang kata reverse holo rare lagi susah dapat berbanding dengan holo rare. Ini reverse holo rare. Dan kita ada reverse holo trainer. So ni uncommon juga. So reverse holo ni dia applicable pada kad-kad basic tadi lah. So kalau nak buat master set tu agak mencabar lah. So biasanya orang kata bila buat master set, kesemua kad basic common, uncommon dan juga rare tu kena adalah reverse holo. So itu yang buat mencabar nak buat holo rare. So itu adalah kad yang basic yang biasa kau akan dapat, yang memang confirm kau boleh dapat dalam setiap booster pack. Common, uncommon, rare ataupun holo rare dan juga reverse holo. Dan kita pergi ke rarity yang tinggi sikit, yang berkongsi slot dengan holo rare eh. Kita ada ultra rare. So ultra rare ni dia applicable pada Pokemon yang ada V. Untuk set Sword and Shield dia panggil V Pokemon tau. Okay, V ni dia logo dia masih bintang macam rare, cuma bintang dia colour putih. Senang kata ultra rare dan ke atas semua bintang dia putih. So ini adalah Lucario V. Dia punya border hitam dan dia tulis basic. Selalunya Lucario V memang akan basic Pokemon. Dan dia V logo kat sini lah. Dan dia punya attack lebih kuat lah. Macam aku cakap, belakang dia sama macam mana kat Pokemon yang lain lah. So itu V. Dan V dia akan evolve kepada dua jenis Pokemon, sama ada VMAX. Okay, VMAX. So macam aku tengok V tadi, V ni dia memang holographic penuh dan dia tak ada apa-apa texture. Tapi bila kau pergi kat VMAX, dia dah mula ada texture. So kalau kau tak faham apa itu texture, texture tu adalah permukaan pada kad ni tau. So kalau kau pegang, kau rasa dia kasar. Itu adalah texture. Nampak tak? So VMAX dia dah ada texture dah. Dan artwork dia penuh. Kalau kau nampak tadi, V tadi dia ada border hitam kan. Tapi kalau VMAX ni dia dah penuh. Dia nampak cari border sikit kat sini. Tapi artwork dia cuba sedaya upaya penuhkan artwork lah. Dan dia punya logo pun masih lagi ikon bintang putih. Ini contoh VMAX. Nampak tak? Dan dia selalunya VMAX adalah evolution daripada V Pokemon lah. Dan V juga boleh evolve kepada V-Star. So V-Star adalah kad yang baru diperkenalkan dalam set Brilliant Stars. So ini contoh kita Charizard V-Star, di mana V-Star dia punya border warna putih silver macam ni lah. Putih silver, putih macam kan. Ini contoh Charizard V-Star yang aku ada. Dan kad dia pun bertekstur. Nampak tak tekstur tu? Permukaan tekstur tu. Tekstur. So ini adalah kad yang macam lagi susah dapat dari V. V antara ultra rare yang senang dapat. Dan V-Max dengan V-Star dah mula susah dapat. Jadi aku ikut pada kesusahan nak dapat lah eh. Ini based on pengalaman aku lah. Okay, ini V-Star. Nampak tu. So V-Star adalah evolution pada V Pokemon juga. So itu nampak tak beza dia. So dia dah start ada texture ni dan kata kad yang dah kira rare lah. Nanti kita ada full art trainer. Okay, full art trainer border dia semua silver. Border dia semua silver dan ditulis trainer atas tu. Nama Pokemon supporter. So macam kalau kau buka booster pack, kalau kau ngintai, kau nampak silver dia straight je, itu automatically adalah full art trainer. Dia tak sama dengan full art Pokemon. Aku akan tunjukkan kenapa macam aku boleh bezakan secara kasar lah. Kalau kau tengok video aku banyak, kau tahu macam mana aku tahu benda tu. So dia ada texture tau. Sebab tu kadang-kadang bila aku tengok Poketubo luar negara, dia bila dia buat unpack belakang, dia kata, oh dia tak tahu kad apa kan. Sebenarnya bila dia pegang kad tu, dia dah tahu dah kad tu ada texture ke tak. Dia dah tahu dah kad tu possibly paling minimum akan VMAX. Dan sebab tu aku tak suka pegang permukaan kad bila aku buat unpacking, sebab aku dah tahu hint-hint dia. So aku cuba elakkan pegang permukaan kad lah. Texture adalah hit dia lah. Texture. So ini adalah full art trainer. So dia border silver penuh lah.
Tapi bila kau pergi ke Full Art Pokemon, dia ada sama macam mana V tadi tau. V dan V Max lah. Dia ada bahagian atas tu, corner atas ni, dia masih maintain. So dia punya border silver tu tergantung kat sini. So bila kau buka booster pack ke apa kan, kalau macam kau buka booster pack, kau tarik sikit kan, kau nampak putih saja. Okay, kau tahu dah. Okay, ini adalah Full Art Trainer. Tapi kalau kau buka tu, kau tarik sikit, kau nampak ada border hitam kan. Okay, kau dapat hint dah. Ini adalah Full Art Pokemon ataupun Alternate Art. Ha. So ini adalah Full Art Pokemon, contoh Full Art Pokemon. Dia border silver, tapi dia ada black black corner ni hitam lah, tunjukkan dia Pokemon lah. Full Art Pokemon hanya applicable pada V Pokemon sahaja. So ni border dia. So nampak tak beza dia, border silver. Tapi kedua-duanya border silver tau. Kalau korang tengok, kedua-duanya adalah border silver. Okay, dan kita pergi ke Hyper Rare. So Hyper Rare dia lagi berglitter, lagi bling-bling mana dengan Full Art biasa. So ini Full Art, ini Hyper Rare Trainer. Ini adalah Full Art Trainer. Kau nampak? Nampak tak? Hyper Rare dia biasanya color rainbow. Orang panggil dia rainbow rare jugalah selain pada Hyper Rare. Dan dia punya glitter tu memang bling-bling habis. Macam aku, dan kau nampak tekstur. Itu adalah pattern-pattern belakang dia. Dan dia bertekstur tau. Macam aku cakap tadi, VMAX dan ke atas automatically memang kad-kad dia semua dah bertekstur. So kad yang bertekstur ni kira macam kira rare dah lah. Dah susah, sangat susah nak dapat lah. Nampak tu tekstur dia. Dan dia punya glitter tu memang keliling ni ada glitter tu. So macam kalau kau nampak tu, banding dengan ni, nampak? Macam ni dia ada tekstur macam cap jari tau. Macam ni dia tekstur yang berglitter-glitter. Macam bling-bling sikit. So Hyper Rare. So Hyper Rare ada dua jenis. Ada dua tiga jenis. Ada Hyper Rare Trainer. Dan kita ada Hyper Rare VMAX. Ha, ni Hyper Rare VMAX. So dia sama. Biasanya Hyper Rare ni, dia punya artwork akan sama dengan VMAX biasa. Cuma dia Hyper Rare kan sahaja. Dia buatkan dia hilang background. Dia colorkan dia sebagai rainbow sahaja. Ha, dan dia bertekstur jugalah. Nampak tu. Bertekstur dan juga berglitter-glitter color rainbow. Ha, sebab tu dia panggil rainbow rare juga. Sebenarnya dia tak panggil Hyper Rare sahaja. So kita juga ada Vista Hyper Rare. So Vista pun sama macam mana VMAX. Dia akan ada rainbow color berglitter-glitter pada kesemua permukaan. So instead of ada artwork belakang, background dia semua, jadi plain sahaja tau. Dia tak nampak dah benda-benda belakang tu. Dia fokus pada outline Pokemon sahaja dan juga tambah benda tekstur dan juga glitter. Dan kalau korang tahu, Full Art Pokemon memang V sahaja. Hyper Rare memang applicable ke VMAX dan Vista punya Pokemon sahaja. Sebab tu kau tak pernah nampak VMAX Full Art, kau tak pernah nampak Hyper Rare V. Sebab dia memang macam tu, specialnya lah. Selain pada Hyper Rare, kita pergi kepada Secret Rare. So Secret Rare ni paling senang nak tengok lah, dia color gold. Automatically kalau dia gold, dia adalah Secret Rare. Kita panggil dia Secret Rare. Gold, aku tak ada card kat sini, tapi Secret Rare ni dia applicable pada Pokemon juga. Aku akan tak gambar nanti. Ini contoh Secret Rare Trainer. Dia selalunya item lah. Incubator dan dia glitter memang color gold, memang cantik lah. Bagi aku Secret Rare antara kad yang sangat cantik, cuma aku tak collect diorang. Melainkan ada Secret Rare Charizard ke satu hari nanti, aku terpaksa collect lah. Sangat cantik nampak tu. Dia punya glitter pun sangat cantik. Dia nampak sangat mahal lah. Tapi kadang-kadang Secret Rare tak mahal pun. Kalau macam kad yang tak playable sangat, dia boleh jadi RM20-30 pun dapat. Dan kita ada antara kad yang susah nak pull, Alternate Art. So Alternate Art ni, dia biasanya Pokemon V, dia kan ada V biasa, normal art dia, then dia ada full art, then dia ada alternate art. So alternate art ni dia dipanggil sebagai jenis artwork yang berbeza, yang lagi unik. So alternate art biasanya dia akan lagi artistik lah kebiasaannya. Ni contoh alternate art macam ni aku boleh pada Bo Eric, so tengok ada Bo Eric. So alternate art, okay, full art ni dia full art pula. Alternate art ni dia agak tricky sebab kalau ikut border, border dia sama macam full art. Dia silver, dia ada hitam. Silver dia hitam. Sama kan? Memang sama gila kan? So bila kau buka booster pack kan, bila kau buka booster pack, bila kau nampak hint sikit macam ni, possibility untuk dia adalah full art ataupun alternate art. So itu yang agak geram tau sebab dia sama. So kau macam, alamak ni full art ke alternate art? Full art ke alternate art? Itu yang buat tricky lah. So dia punya border memang sama kecuali dia punya artwork. Sebab full art biasanya artwork dia memang macam jenis plain-plain, dia buat macam jenis grafik lah. Tapi kalau alternate art biasanya dia ada macam ada lukisan. Macam ni ada gambar bangunan. Kalau kau tengok alternate art yang baru ni pun macam Aerodactyl. Sangat lawa yang daripada Lost Origin kan. Nampak dia simple. Dia fokus satu badan macam tu. Yang ni dia fokus macam ke... Dia, selalunya alternate art ni dia ada story lah. Dia ada cerita dalam kad dia. Itu yang buat dia lagi menarik sebenarnya. So itu adalah alternate art. Okay, selain daripada jenis-jenis kad yang basic aku cerita tadi,
di dalam slot reverse holo ni, ini reverse holo tau, kalau kau buka booster pack starting daripada Astral Radiance, dia akan ada kad-kad lain tau. Tapi daripada zaman Vivid Voltage lagi, selain daripada reverse holo, kau juga ada chance untuk pun Amazing Rare. Amazing Rare panggil AR. Amazing Rare aku tak ada kad dia sebab aku tak dalam binder aku. Amazing Rare ni aku tak gambar, dia contohnya Rayquaza Amazing Rare. Dia sama macam holo rare, tapi dia punya artwork kad tu, bahagian kad tu, dia macam melimpah-limpah keluar glitter-glitter dan juga artwork. Itu yang buat cantik lah untuk gambar-gambar untuk kad Amazing Rare lah bagi aku. So itu possibility untuk kau pull daripada set Vivid Voltage. So selain daripada reverse holo, kau ada chance untuk dapat Amazing Rare. Ha, dalam set yang baru pula, Astral Radiant dan ke atas, dalam slot reverse holo ada beberapa jenis kad baru. Ha, contohnya aku tengok korang, kita ada Radiant. Ini Radiant. Radiant Pokemon pun baru diperkenalkan. Radiant Pokemon ni dia sama macam reverse holo tapi dia lagi bertekstur. So kalau aku tengok dia punya holographic pun beza sikit. Dan Pokemon dia pun Pokemon-Pokemon terpilih sahajalah. Dan awak Pokemon dia, ia adalah apa nama dia? Shiny Pokemon. So kalau kau perasan, ini adalah Shiny Venusaur. Radiant Venusaur adalah Shiny Venusaur lah. Dan dia punya texture pattern tu applicable kat semua. Kalau reverse holo, bahagian ni tak ada holographic kan, tapi untuk Radiant dia penuh. Nampak tak cantik gila kan? Tu. Itu yang buat cantik tau kad-kad. Aku suka tengok kad-kad macam ni tau, macam mana dia applicable kan texture dan juga pattern. Benda buat sangat mahal tau nampak kad tu. Dan dalam slot reverse holo, starting daripada set Astral Radiance, kau ada chance untuk pull Trainer Gallery. So Trainer Gallery ni benda, kalau aku tengok kat bawah ni, dia punya code number tu TG. Ia adalah jenis kad barulah Trainer Gallery. Dan Trainer Gallery ada banyak jenis kad. Kita ada CHR. CHR adalah character rare. Border dia kuning, dan artwork dia penuh, dan dia adalah full holographic punya artwork lah. Dan biasanya kad CHR ni, character rare ni, adalah kad-kad yang datang daripada rare Pokemon tau. Dijadikan bentuk penuh full art secret rare, apa panggil character rare CHR. Dan selain di CHR, kau juga ada chance untuk pull CSR. Aku tak ada kad dia sebab aku dah jual semua CSR aku. CSR dia sama macam V dan VMAX. Tapi dia macam kira macam alternate art, cuma border dia colour hitam. Dan dia masuk dalam slot Trainer Gallery. So kalau bawah tu kau tengok, kau nampak ada TG, itu adalah Trainer Gallery card. Dan dia hanya duduk dalam slot reverse holo sahaja. So kau tahu benda tu tau. Kalau kau buka booster pack, kalau kau tak ada reverse holo, reverse holo kau tu berkongsi dengan card-card yang daripada Trainer Gallery ke, ataupun Amazing Rare ke, ataupun daripada Radiant Pokemon. So dia, selain daripada CHR dan juga CSR, kita juga ada full art. Dia sama macam full art trainer tadi aku tunjuk tadi, cuma bezanya dia punya icon, dia punya numbering kat bawah tu TG lah instead of nombor numbering biasa. So kalau numbering biasa, kalau kau tak tahu, dia tu nombor set tu je lah. Nombor set tu nampak. Dia tak ada nombor tulis apa, dia tulis nombor daripada berapa, daripada berapa. Tapi kalau TG, dia tulis TG, perkataan TG. So dia adalah Trainer Gallery. So selain daripada CHR, full art, CSR, kau juga ada gold black card lah, dia panggil secret rare. So, aku tak tahu apa nama term dia, tapi dia adalah gold black lah aku panggil lah. Gold black Pokemon lah. Dan gold black ni, dia memang selalunya VMAX lah. Set sebelum ni dia ada Urshifu, Rapid dengan single. Yang ni dia ada Ice dengan Shadow Rider Calyrex pula lah. So dia glitter-glitter dia, aku tak berapa suka lah sebab dia punya bahagian hitam ni biasa je. Dia punya texture tu applicable kepada Pokemon sahajalah. So itu jenis-jenis card yang wujud dalam Pokemon trading card games. Aku mungkin ada miss out, aku minta maaf kalau aku ada miss out. Kalau aku ada miss out, korang komen kat bawah supaya orang boleh nampak dan mungkin aku boleh pin komen korang ke apa ke. Tapi aku harap itu generally adalah jenis-jenis card yang kau boleh dapat dalam set Sword and Shield ataupun era Sword and Shield. Mungkin dalam set Scarlet and Violet nanti jenis card dia memang totally berbeza, tapi konsep dia mungkin akan lebih kurang sama. Dia akan ada V ke, dia ada basic dia, dia akan ada VMAX evolution dia, dia ada full art, dia ada full art trainer, dia ada full art Pokemon, alternate art, hyper rare, secret rare dan sebagainya. So pegang card ni sebagai kata akhir aku sebab aku suka gila card ni. Jadi aku harap kau enjoy video hari ni. Macam contoh alternate art ni memang sangat cantik lah. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan aku harap video ni banyak membantu korang untuk faham pasal trading card games Pokemon dengan lebih baik lah. Okay guys, thank you guys. Jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah hari Rabu ni kita buka Lost Origin. Hopefully kalau stock sampai lah. Lost Origin pula, Lost Abyss. Japanese version untuk Lost Origin. So thank you guys. Assalamualaikum dan wajikir.